Halo sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel. Nah, hari ini di sebelah saya ini udah ada Toyota All New Rush dan sudah ada aksesoris Toto Project yaitu front grille. Nah, kebetulan kalau misalnya di video sebelumnya kita udah pernah pasangin front grille Apollo Design di mobil Toyota All New Rush. Sekarang ini ada front grille yang terbaru lagi nih desainnya. Ini adalah Fortuner TRD Design. Nah, pada penasaran gak sih gimana sih tampilan ini yang sebelumnya nih ya sahabat Toto yang standar dari mobil Toyota All New Rush yang bakal kita ganti front grille-nya dengan front grille Auto Project yang Fortuner TRD. Tanpa lama-lama lagi langsung aja kita lihat proses pemasangan dan juga nanti jadinya seperti apa. Stay tune! Oke, sahabat Toto, ini front grille Fortuner TRD desainnya sudah terpasang di Toyota Rush. Nah, udah bisa dilihat ya, keren banget. Dan ini benar-benar ngerubah si tampilan mobil Rush yang tadinya biasa standar banget dan sekarang udah seperti ini. Jadi keren banget ya, ini tampilan itu dia pakai desain untuk yang Fortuner TRD. Jadi benar-benar, dan ini juga OEM fit size ya, sahabat Toto. Jadi ukurannya memang sudah pas banget, bisa dilihat tidak kebesaran dan juga tidak kekecilan, dan juga pemasangannya itu benar-benar gampang banget tanpa pengeboran apapun. Jadi sudah disesuaikan dengan klip dan juga baut yang sudah tersedia di mobil Rush-nya ini. Udah bisa dilihat, ini super keren banget. Kalian juga bisa dapetin si front grille ini kalau misalnya kalian mau ngerubah tampilan Rush, mobil Rush kalian di rumah yang biasa-biasa banget jadi tampilannya seperti sporty seperti ini ya sahabat Toto. Dan kalau misalnya kalian takut pasang sendiri nggak bisa atau malas ke bengkel, kalian nggak perlu khawatir karena Auto Project punya layanan Auto Project tahu beres. Jadi kalian bisa langsung janjiin aja sama mekanik Auto Project, nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian dan pasangin aksesoris ini. Nggak cuma front grille aja, karena semua aksesoris Auto Project bisa kita pasangin di rumah kalian. Dan kalau misalnya kalian mau dapetin si aksesoris ini, kalian bisa langsung cek di e-commerce kita di Tokopedia ataupun di Shopee, atau kalian bisa langsung chat kita di Instagram. Dan juga jangan lupa nih follow Instagram dan juga TikTok kita di @autoproject karena banyak banget informasi dan juga update tentang aksesoris Auto Project bisa. Segitu aja kali ini videonya, semoga membantu dan juga bisa memberikan referensi kalian kalau misalnya mau modif-modif mobil tanpa ribet-ribet ya sahabat-sahabat. Oke, thank you guys for watching. See you on the next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye.